di atas lantai 2 tuh begitu. Thank you.
Kertajaya mengarah selatan. TL Kertajaya mengarah selatan. Jombang, di sini tinggal di mana? Di Masjid Baitul Falah. Ada keluarga?
Saya karyawan masih gaji pala. Oh, karyawan. Nelayanku. Eh? Nelayanku. Iya. Sama nih, ya apa? Kayak terus. Kebetulan korban ini warga Jombang. Di sini memang tidak punya keluarga. Tapi kita koordinasikan dengan Mas Bambang Kasatgas. Karena hasil koordinasi Mas Bambang juga kenal dengan korban ini. Karena memang sehari-hari tinggal di Masjid Baitul Falah, wilayah dari Mas Bambang. Jadi sementara Mas Bambang geser ke masjid memberitahu takmir masjid untuk koordinasi lebih lanjut. Sementara itu dulu 85. Bambang Taruna. Monitor. Sementara kita koordinasikan dengan pihak penabrak R4-nya, Mas. Jadi kita tunggu sembari dari takmir juga merapat untuk tindak lanjut rujukan atau tidaknya. Sementara itu, Mas Bambang. Sembanuun. Sini aja lo. Parkir kene lo, yo, diluk kok. Kene lo. Ya. Enggak, cuma luka parut, tapi yang membuat perlu diantisipasi ada bengkaknya ini. Jadi indikasi ada, kalau kondisinya nanti 4 jam 5 jam ke depan, Mas, kondisinya enggak mual muntah, insya Allah aman. Karena bengkaknya itu bisa karena ada benturan. Nggih. Tapi kalau bapaknya nanti ada mual muntah, nah itu indikasi ada kecor, cedera otak ringan. Wong Jawa ngarani gara-gara otak ringan. Kenapa tadi enggak kita boleh kasih minum? Kalau kita kasih minum itu tambah bisa mempercepat ke muntahnya tadi. Atau kalau seperti ini monggo, kalau memang jenengan enggak berkenan dibawa ke rumah sakit enggak apa-apa, tapi jenengan harus waspadai. Setelah jam sekian enggak sampai nunggu 1 jam bapak mual muntah bawa ke rumah sakit aja. 4 jam 5 jam bawa ke rumah sakit aja. Kalau kondisinya sih sebenarnya aman, enggak apa-apa. Kalau memang kepingin dibawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit. Kita gratis. Nggih. Monggo saya kembalikan lagi ke jenengan.
kalau ke rumah sakit tetap berlaku swab sekarang. Langku lek bapak e mamane kena swab isolasi. Dalam waktu iku nek memang ndak ya. Monggo gimana? Bawa ke Purwodadi. Nggih, Purwodadi kan dekat sini sih. Masnya ikut? Atau masnya ndak pakai ambulan, pakai mobil masnya sendiri juga ndak apa-apa. Nggih. Gaya mobilnya mas iki aja ndak apa-apa, nggih. Mobilnya masnya mana? Nggih, mobil mas endi? Nggih, ndak apa-apa pakai mobil mas aja ndak apa-apa. Wes. Mas, mas, hey, pakai mobil masnya aja. Nggih, mobil sampean maren, yo. Ndak apa-apa dimundurkan. Nggih, ndak apa-apa. Ndak apa-apa dimundurkan. Yo, wes. Dadi padha enake ana tanggung jawab e ngono lho. Diantar di Purwodadi. Nggih, tapi kalau gitu enggak jaminan soalnya. Nggih. Comment center Joshua. Ya Mas, untuk perkembangan hasil koordinasi untuk R4-nya dan anak korban dan pengurus masjid. Untuk sementara korban 10-8 rumah sakit Purwodadi. Tetapi menggunakan dari pemilik R4 karena bertanggung jawab akan mengantarkan ke Purwodadi, Mas. Sementara itu, Mas Awang, update perkembangan. Jadi mungkin 5 menit lagi kita bergeser ke Mako 71. 85. Monitor, wajar monitor. Terima kasih, dilanjut. 813. Enak kan adil, gak usah ngeter, no. Iya. Mau enteng gak enteng, dia mau ngapa juga. Gonang Sutomo kesuwet, gonang klinik ini. Gonang Sutomo kayak ngono ya diguyu kan. Sing bahaya kan hematung mendi, mobil mendi muter lah. Atas sih kemarin, hematung itu abu. Langsung munggah gak apa-apa. Wis gak apa-apa wis kene. Ken, ken. Sore sehat selalu bapak. Mas Bambang. Ya, aku kan yang buat tolong ya kok.